Selamat datang di Rafiq TV. Dengan rekomendasi atau implikasi yang tidak hanya menyentuh tujuan atau permasalahan penelitian, namun juga bidang yang dikaji secara umum. Berikut adalah contoh artikel dengan model penulisan Aimrat, judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan Mind Mapping terhadap Keterampilan Proses Sains dan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 7 pada Pengetahuan Awal Berbagai. Akhir dari topik yang diteliti dalam sebuah bidang ilmu atau sub bidang ilmu.
State of the art ini fokusnya pada apa yang paling baru dari suatu topik atau teori yang ada. Bagian-perbagian tidak ada yang berbeda antara struktur Aimrat dan Aerdam. Pada kedua struktur tersebut tetap ada bagian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Bedanya pada struktur Aerdam
struktur penulisan artikel. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.